Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan kali ini ya, kemarin ada yang minta apa review bocah pulpup, tapi mohon maaf lagi kosong ya. Kemarin saya voting itu ada 67% dan banding berapa persen gitu. Intinya apa namanya, hampir seimbang ya kawan, tapi ini baru proses pengerjaan bocah pulpupnya dan sekarang saya akan mereview ini bocap efekornya tabung 500cc. Jadi ini saya akan mereview santai-santai dulu sambil ditemani wedang atau minuman hangat ya, minuman jeruk hangat, mantap sekali. Oke, sebelum kita lanjut reviewnya, saya apa? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bagi yang belum kenal saya, silakan di subscribe dan ikuti terus. Dan bagi yang sudah kenal saya, silakan di like untuk apa namanya, sebagai uang parkirnya ya kawan, sebagai uang pertemanan lah, baratnya gitu. Jadi mantap sekali ya. Oke, kita akan review ya. Kita akan review dari belakang. Ini di sini ada sandaran menggunakan kawat ya. Ini kawat. Kawat ini kawan. Dan untuk popornya ini, oke kita lanjut ya. Ini dan untuk popornya ini menggunakan kayu mahoni atau cat ini. Ini juga terdapat setelan gripnya, bisa di, kalau bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan ini ya, mantap sekali kawan. Untuk warna finishingnya ini menggunakan finishing top, ini bercampur dengan warna variasi coklat ya, ini coklat klasik. Ini juga variasinya menggunakan coklat klasik. Untuk penilaian finishingnya ini sangat mantap sekali kawan. Ini untuk finishingnya sangat mantap sekali. Oke, untuk trigger-nya ini menggunakan trigger match ya. Ini trigger match double, yang ini sama yang bawah. Oke, untuk penguncinya ini didorong ke depan, picunya didorong ke depan. Ini ngunci kawan. Tapi kalau didorong ke belakang, nah ini baru bisa nembak. Mantap sekali. Oke, ini untuk setelan powernya, ini masih saya gunakan yang standar ya. Di Kendaraan Jaya Sport ini menggunakan setelan power standar, karena bisa di style sendiri, mau irit apa boros. Kalau untuk ukuran besar ini bisa diputar ke kanan untuk dikencengin biar oke. Kalau buruan standar ini bisa distandarkan ataupun ini diputar ke kiri untuk meringankan setelan powernya. Kalau buruannya burung itu mendingan setelan standar atau enggak setelan yang kecil kawan, karena kalau setelan besar itu nanti burungnya bisa pecah. Mantap sekali. Untuk variasi popornya di sini terdapat tulisan Efekon, mantap. Oke, untuk cabenya ini menggunakan cabet dual seri 6 dengan tarikan slaver ya. Dan ini juga bisa dikasih single shoot, bisa dikasih magazine. Kalau magazinnya yang kami kasih bonus itu yang isi 14 peluru ya atau 14 kon. Untuk manometernya ini terdapat di chamber ya, di sebelah kanan
Dan pengisiannya serta cancel kokangnya ini terdapat di Gio ya. Ini satu, dua, ini cancel kokang. Ini mini kubatnya. Buat ngisi anginnya ya, mantap sekali. Oke kawan, ini kita lanjut lagi ya yang bagian lawasnya. Ini menggunakan lawas baja alur 12 OD 14. Ini menggunakan cabang yang OD 19 atau 22 ini. Oke, kita lanjut. Ini untuk apa? Lawasnya ini sangat mantap, menggunakan lawas pilihan kawan. Mantap, akurasi jaminan. Oke, dan ini tabungnya menggunakan tabung jenong 500 cc. Kapasitas 3000 PSI ke bawah masih aman. Ini tabungnya. Oke, ini sudah mantap sekali untuk harganya. Untuk harga promonya ini dibanderol. Kita kasih harga normalnya dulu, jangan promonya biar Anda penasaran. Untuk harga normalnya ini dibanderol 3.400 kawan. Mantap sekali. 3.400 dan untuk promo kali ini spesial dari Gendon Jaya Sport ini hanya 2.700 saja kawan. Silakan dihubungi namanya di bawah ini ya, di bawah ini ada nomornya di situ, silakan dihubungi ya. Untuk pemesanan senapan Efekon ini sangat mantap dan kebetulan stoknya juga masih terbatas ya. Promonya ini stok terbatas cuma 10 unit dan sudah laku berapa gitu, ada 4 sudah laku, jadinya tinggal 6 unit dan masuk yang ini kawan. Tapi yang warna hitam ini tinggal satu kawan, topper hitam ini tinggal satu, jadinya yang lain itu klasik. Bila minat bisa dihubungi nomornya. Oke, untuk tes akurasinya simak berikut video berikut ini. Baiklah, itulah video tes akurasi dari Efekon ini, itu sangat mantap kawan, mantap jus gandos ya. Oke, kita minum dulu ya, haus. Mantap kawan, wedang jeruknya. Oke kawan, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih yang sudah mensupport Gendon Jaya Sport, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam olahraga, salam satu etikal. Mantap.